terima kasih kepada yang dah support saya selama ni guys, yang dah subscribe. Okay, kepada yang belum subscribe tu, kita tekan butang subscribe dan tekan loncengnya sekali guys. Pekan Siburan. Aktiviti kita hari ini guys, kita nak pergi tengok sayur-sayur dekat Pasar Tamu guys ya. Dia buka setiap hari Khamis guys, Khamis. Awal pagi Khamis ada Pasar Tamu guys dekat Siburan guys. Ya. Okay, guys, kita cari parking dulu guys. Okay, guys, sekarang nih kita udah dapat parking ya guys, ya. Kita udah dapat parking. Okay, semalam kita ada order hati pari guys. Eh? Tracy channel yang order. Ah, yang ni kita nak ambil dulu. Okay guys, stay tune. Ah, ni kita bersama siapa guys? Ah, kita bersama Tracy channel guys. Eh? Kita tunggu toke dulu guys. Satu saja ada. Nah, ada satu saja. Hati pari. Arah hitam, arah ini macam lah. Kedamnya isi tidak loko bo. Ya lah. Ini memang sama juga lah. Memang jadi hitam dengan puting. Mungkin dia isak loko lebih. Ya itu. Ini cakap udah sekut dia isak loko. Karena dia pun tak pernah tengah hati pari hitam. Jika saya lapan aja lah. Lapan oke. Lapan ringgau. Oh tak pernah tengok hitam sebelum ni lah. Oke, okay, settle yang pertama. Okay, kita punya hati pari ya. Oke, okay, jom guys, kita pergi ke Pasar Tamu. Oke okay, guys, itu cerita pari guys. Nah, sekarang ini cerita di Tamu Siburan. Jom guys, nah, ramai ya guys. Nah, okay, apa kita jumpa kat sini ya? Kita cari ya guys. Halo. Oke. Oh, ramai banget. Hah? Bunga kantan ini Bang. Bunga kantan ya. Bunga apa? Kecala. Jalan-jalan dulu guys. Bunga kayu guys. Tapi yang kita nak gay meriah kan. Kalau dulu nak jalan pun takut ya. Semua suka kan. Dulu deh guys. Nah, ini memang tak pernah tinggal ya. Putih. Semua di sampah. Oke guys, kita sudah jumpa apa yang kita cari. Kuih kita sudah dapat. Hati pari kita sudah ada. Ini hati ayam goreng. Ikan bulu. Ada macam-macam ikan, macam-macam sayur guys. Nah, ini bagian anak lah guys. Nah, ada yang berjari, kawasan harga guys, ada yang berjari. Oke okay, guys, presisinya dia nak beli kaki ayam, dia kata dia nak masak pisap guys. Oke, seberapa?
Nah, ambil boleh, 1 kilo boleh. Kilo ha? Ah, boleh boleh. Ah, ini ketemu tuan. Nah, baru guys. Ya. Oke okay, guys, siap. Thank you. Siap. Beautiful. Nah. William Bujang Channel. William? William Bujang Channel. William Bujang lah. Ini dia punya toke. Nak cari murah. Kilo RM11 juga. Mana kita nak pergi ya? Kita tengok sayur ke. Tapi ayah dia memang sedap guys, kalau masak. Memang fresh ya. Memang buat baru. Memang selalu beli di Katoke itu. Oh, kita cari ada lagi satu guys. Apa tu? Macam pan sambal lah. Oh, saya pun tak tahu guys. Nah, kita tengok ada punya kue. Ini dah punya kue guys. Oke, sudah habis guys. Ya, habis ya. Tadi pula habis. Dalam borong. Ini kita ini masuk. Habis juga. Ini yang terus lagi. Ini yang terus lagi. Cukup kah? Sudah. Kita cari sayur. Ini kue dah ada. Nanti beli banyak-banyak. Nanti kita makan. Nah, tengok guys. Nah, ada kone. Nah. Tinggi meja ni guys. Apa lagi guys? Ini kek lele ni guys. 40 ni guys. Nah, lemon kontainer. Biskutnya lah. Dulu ada ulat sagu di atas ini guys ya. Sekarang ini udah susah naik hari guys. Baru itu tua lagi ke sana. Ya, Pak Mimi ambil timun sama sih lah. Ah, nih guys. Berapa? Pos guys. Berapa mau? Ini guys, sebelum dibuka. Ini opak lalu. Makan belacan. Buah pepaya. Okay, ini ikan punya section ya. Nah, kesultan susah guys. Berapa toh? Nah, ini guys, kita nak bakar deh guys. Nanti kita tengok. Rumah sih. Nah, cara kita bakar dia lepas itu kita goreng dengan telur. Betul. Thank you. Oke guys, kita terus kita menuju ke kedai makan guys ya, untuk sarapan. Stay tune ya. Oke guys, sekarang ini kita sudah sampai dekat kedai makan ya. Silau guys, inilah satu-satunya member kita yang beragama Islam ya guys, dia bertahan ke sini guys, laku dia punya store, dia ada buat mie Jawa macam-macam lah guys ya. Nasi goreng semuanya ala kad ya. Oke guys, ini cerita kedai makan pula guys ya. Nah, Tracy Channel dia pilih. Ini memang mantap guys, mantap. Dia punya laksa. Nah, tengok udang ya. Ini laksa ke sini di Katoke ni, tak jauh kali ini, memang sedap. Dia bersebelahan dengan klinik dia lama. Terlindung pula dia punya klinik dengan dia punya banner dia. Ya.
Tahu gak sedikit ya? Nah. Dia belanja kita lagi 1.5 guys ya. Iya sih. Nah, nih. Ini sambal nih guys. Ini belacan. Nah, belacan kan ini guys. Karena belacan tapi dia makan laksa. Macam mana tuh guys? Belacan karena laksana sama ya guys. Kayaklah. Masuk saja lah labu. Ya guys, tunggu. Saya udah spesial kan ya. Memang spesial saya udah. Kita tunggu. Oke guys, ini yang spesial tadi guys ya, mie sup guys ya, saja aja guys. Nah, oke, kita makan mie sup ya. Ini memang pilihan guys. Hari mie sup. Memang ke mie sup. Hari-hari mie sup. Terus channel cakap. Ya. Eh, apa yang spesial ya guys? Mangkuk ya guys, yang kalau putih. Ya. Oke guys, makan dulu guys. Ya. Jumpa lagi di rancangan yang akan datang guys.